Video ini disponsori oleh Ya Techno Store, toko HP murah terpercaya se-Indonesia. Guys, kalau sebelumnya gue rekomendasiin HP 3 jutaan dan 4 jutaan, nah sekarang giliran yang harganya 5 jutaan ya. Dengan 5 pilihan terbaik dari berbagai merek, kalian tinggal pilih aja nantinya yang sesuai sama budget dan juga kriteria kalian. Pokoknya dijamin semua HP-nya itu keren-keren dan layak banget buat dipamerin pas ajang lebaran. Nah, FYI juga nih, untuk HP yang gue saring nanti bisa kalian beli ya di toko gue ya Techno Store secara baru dan bergaransi resmi. By the way ya, Techno Store itu ada di Shopee dan juga di Tokopedia ya guys. Linknya Techno Store ada di deskripsi tuh. Oke, langsung aja dicek. 5 HP harga 5 jutaan terbaik edisi Lebaran 2024 versi ya Techno. Punya desain yang indah dan nyaman digenggam, Vivo V30 5G juga hadir dengan fitur Aura Light yang lebih inovatif. Untuk kamera belakangnya sendiri udah ada penstabil OIS-nya. Baik kamera belakang dan kamera depannya kalian sama-sama tuh bisa dapetin rekaman video 4K ya guys. Meskipun lebih nonjolin kemampuan fotografinya, tapi siapa sangka kalau Vivo V30 ini punya chipset baru berjenis Snapdragon 7 Gen 3. Ya meskipun antutunya nggak tembus sampai 1 juta poin, tapi seenggaknya performanya udah handal banget nih buat tugas berat ya. Sebagai suplai dayanya, Vivo nanemin baterai 5000 mAh dengan support sistem fast charging yang gokil 80 watt. Oke, kalau naksir sama Vivo V30 5G, HP-nya bisa dibeli di Techno Store secara baru dan bergaransi resmi Indonesia. Linknya Techno Store ada di deskripsi tuh. Rekomendasi HP 5 jutaan yang layak buat kalian lirik, yaitu Realme 12 Pro Plus 5G. HP ini cocok banget buat kalian yang pecinta fotografi, yang mana kamera belakang HP ini udah pakai sensor flagship Sony IMX890 yang jernih dan detail abis. Gak cukup sampai di situ aja guys, kamera keduanya juga udah didukung nih sama lensa periskop telefoto, jadi dijamin dah bakal puas banget buat ngabadiin momen bareng keluarga. Dan dengan otak chipset Snapdragon 7S Gen 2, memori yang ditawarin yakni dengan RAM 8GB dan internal memori 256GB untuk harga yang 5 jutaan ya. So kalau kalian naksir sama Realme 12 Pro Plus 5G, HP-nya bisa dibeli di Ya Techno Store. Link Ya Techno Store ada di deskripsi tuh. Seri Poco emang terkenal akan kegamingannya, termasuk Poco X6 Pro 5G ini. Pakai chipset garang berjenis Dimensity 8300 Ultra dan RAM 12GB, kalian bisa ngelibas berbagai game berat dengan mulus. Sebut aja kayak Genshin Impact pada settingan grafis high 60fps. Sebagai HP gaming, sang vendor juga nanemin nih Liquid Cool Technology 2.0 biar suhu HP-nya nggak gampang panas guys. Puas sama performanya yang apik, kamera si Poco X6 Pro 5G ini juga cukup bening buat foto-foto ataupun rekam video. Nah, kalau kalian naksir sama Poco X6 Pro si paket lengkap ini serba bisa, HP-nya ready banyak ya di Ya Techno Store secara baru dan bergaransi resmi Indonesia. Link Ya Techno Store ada di deskripsi tuh.
You made me realize that you're the only one. Don't need to tell me what the future holds. Redmi Note 13 Pro Plus 5G, HP ini nawarin kelebihan yang menarik banget guys di berbagai aspeknya. Mulai dari desain menawan, build quality kokoh, performa gahar, hingga kamera level up. Yang baru dan menarik perhatian juga nih, HP ini punya rating IP68 yang ngebuatnya tahan air ya. Soal performa juga udah lumayan ngebut karena pakai chipset Dimensity 7200 Ultra. Kemudian untuk kamera belakangnya nawarin resolusi utama 200MP termasuk dukungan OIS hingga rekaman 4K. Langsung cek link pembelian yang ada di deskripsi aja. Kalau serang sama Redmi Note 13 Pro Plus 5G. Punya desain lebih premium dari pendahulunya, Galaxy A55 5G juga didukung sama chipset baru berjenis Exynos 1480 5G. Gak bisa dianggap remeh juga guys, chipsetnya tersebut udah bisa diajak buat ngelibas game masa kini. FYI juga, Galaxy A55 5G punya kemampuan kamera yang keren, terutama dari segi ketajaman warna dan kemampuan low light-nya. Buat lebih manjain majikannya jangka panjang, Galaxy A55 5G juga bakal dapetin upgrade OS selama 4 kali, serta pembaruan security patch selama 5 tahun. Gokil dan nih HP buat jangka panjang. Nah, kalau kalian pengen beli si Galaxy A55 5G, HP-nya bisa disikat lewat ya Technostore secara baru dan bergaransi resmi ya. Link-nya Technostore ada di deskripsi. Well, itu dia guys, deretan HP 5 jutaan yang paling worth it buat kalian beli saat ini. So, kalau kalian THR udah cair dan pengen check out HP-nya secara online yang aman, murah, dan terpercaya, langsung aja lewat toko gue ya Technostore yang ada di Shopee dan juga di Tokopedia ya. Kenapa harus beli dia Technostore? Karena kalian bakal dapetin pelayanan yang super ramah, sat-set, yang gak bakal kalian dapetin kalau kalian beli di toko HP lain. Selain itu, ya Technostore juga ngelayanin konsultasi secara gratis buat pilih HP yang mana, mending mana, budget segini belinya yang mana, biar kalian gak salah pilih ya guys. Asik banget deh kalau beli di Technostore. Oke, terima kasih sudah menonton ya. See you.